Asik. Oke, oke. Oke. Kurang panas, suruh dengerin omongan tetangga aja. Halo guys, balik lagi sama gue Ken Food Hunter. Guys, gue lagi ada di mana nih? Gue lagi ada di Hong Kong, gue lagi ada di Tangerang Pasar Lama guys. Hari ini malam ini gue ngajak lo hunting jajanan malam. Kok tuh lihat di belakang gue rame banget. Gue juga nggak tahu ada apa aja. Kita mau cari yang unik-unik ya. Yuk ikutin gue terus. Gila, ini hari biasanya rame banget guys. Gimana weekend? Wow. Gila, rame coy. Gue pengen cari cumi, katanya enak banget cumi. Wow, coy, ada sate gurita coy. Kayaknya enak nih, Bro. Coba lihat, Bro. Gurita cumi bakar. Nah, ini kali ini. Kalau yang ini itu 35.000, oh. Kalau yang tetong 40.000. Sampai hafal ya? Kambing keringnya hafal ya? Ini dengan mas siapa? Mas Sasa. Mas Sasa ya? Saya halo dulu sama teman-teman. Dan apa yang enak di sini? Ini ada gurita. Kalau lu biasa makan yang apa? Saya biasa makan yang cumi sih. Cumi ya? Kenapa cumi? Nggak gurita aja? Lebih lembut? Sama aja sih. Sama aja ya? Sensasinya beda kali ya? Tapi gue mau pesan, tungguin makanan gue jadi ya. Gue masih belum puas, gue masih mau cari yang ini serabi hijau ya? Hijaunya pakai apa? Buahnya bisa dua rasa, durian sama pandan. Mau dong? Satu porsi berapa? Porsi biasa 25, buahnya bisa dua rasa, durian sama pandan. Oh, isi berapa? Isi 10. Isi 10 ya? Oke, saya mau dong. Gua mau cobain dulu ya. Waduh, wangi banget daun sudinya guys. Wangi, masih panas lagi. Tawar gitu ya. Oh, ini memang harus makannya pakai kuahnya ya. Iya, kalau serabinya gurih dia. Iya iya, benar. Dengan mas siapa? Namanya? Dengan siapa namanya? Ija. Oh, Mas Ija. Nah, untuk orang yang pengen serabi enak datang langsung aja ya. Ketemu Mas Ija, diskon ya. Diskonnya diskon senyum. Yeah. Gue udah dapat 2 macam, gue masih mau cari yang lain. Yuk ikutin gue terus. Ada sosis bro, panjang-panjang loh. Punya gue kalah panjang bro. Rame banget ya. Ini ayam kejepit guys. Enggak. Kepa madu. Ayam kepotong. Lu sih bener-bener lah ya. Ayam ketusuk ya. Khas mana sih ini? Oh, khas Malaysia ya? Iya. Negara tetangga ya. Panas nggak ini? Baru. Oke. Okay. Kurang panas, dengerin omongan tetangga aja. Makasih ya. Gila, seru banget ya. Gua jadi betah di sini. Mau apa aja ada dong. Gila nih. Gua masih mau cari yang unik-unik. Gila, cewek tangannya cakep-cakep. Gue pengen tahu di dalam sana ada apa aja. Yuk. Pisang apa nih, Go? Hah? Pisang keju tanduk. Wah. Kok suka makan pisang ya? Pisang mau makan pisang.
satu biji gitu berapa dit? 25.000 dua pisang. Oh, 35 dua pisang. 25. Oh, 25 dua biji. Ya. Yang panjang-panjang tuh. Ya, sama dan panjang. Oh, ini dengan bapak siapa sih? Saya sih Bapak Yadi. Pak Yadi ya, untuk orang yang suka pisang datang langsung aja ke Pak Yadi. Dua biji 25.000 ya. Oke. Okay. Ketemu koko-koko ganteng yang nyasar ya ke Tangerang. Mas ini satu gitu berapa deh? Bentuknya lucu ya. Berapa? Oh, satu rasa 15, dua rasa 20. Tahu dong yang begini-begini. Meeting ya, anaknya. Baby crab ya. Gue juga nggak tahu. Oh, masih kecil guys, udah digoreng. Tapi enak kali ya. Nanti gue mau beli, tungguin ya. Jangan dikocok-kocok, tahu dong. Telur gulung ya. Udah banyak banget, tinggal beli sate lagi. Gue kalau berbau-bau Jepang suka guys ya, kimochi. Halo, apa yang enak di sini? Lihat tiramisu sama cheese, bestsellernya ya. Satu berapa? Satu kotak isinya 25.000 kata. Oke, cobain dong. Satu porsi isi dua ya. Guys, gue udah pesan banyak banget ya, tapi gue masih kurang. Gue masih mau cari yang unik-unik. Ikutin gue terus ya. Di belakang gue ada sate legend, guys. Aduh, wow. Ini katanya konon jualnya udah setengah abad dong. Nah, lu lihat sendirilah. Panjang namanya. Halo. Ini sekali bakar berapa tusuk? 100 tusuk? Wah, gila. Satu hari bisa habisin berapa tusuk? Ribuan. Wow, keren ya. Ribuan tusuk, guys. Gue ada pesan banget makanan, gue mau cari yang dingin-dingin. Di belakang gue ada kopi susu guys, dari Belitung ya. Mas, mau beli dong? Nah, lucu ya, dia ada teko-teko gini. Saya mau es kopi susu dong, dua. Es kopi susu, paling yeah. Ukurannya regular, soalnya kalau buat yang lain kita nunggu masak lagi. Oh gitu ya, oke. Okay. Satu gitu yang regular berapa deh? 13.000 ya, ini dari Belitung ya? Yeah. Dari Belitung. Kemarin gua makan cumi-cumi Belitung ya. Es kopi Belitung. Tandanya kita harus ke sana ke, ya. Yeah. Udah kelar hunting ya, makanan gue udah numpuk guys. Dari tadi gue lupa diri ya, nggak bisa diem. Gue beli banyak banget ya, jadi saatnya gue makan.
guys, dari tadi ya ada yang manggil-manggil gua. Gua penasaran sama ayam dibakarnya, guys. Ini rame banget tadi gua ngantri nih. Wangi banget ya. Ini khas Malaysia, guys. Merantau dia ya. Gua mau cobain ya. Makan, guys. Wah, rasanya manis, gurih, empuk banget ya. Walaupun agak gosong-gosong tapi enak banget. Wangi banget ya. Wah, iya. Lembut ya, enak banget. Enggak ya kan tadi yang beli ngantri banget ya, enak banget ya, lembutnya dapet, wangi ya, dia masih ada kulitnya gitu ya, dibakar gitu, kayak madu gitu, enak. Wah, enak banget, ada lagi ya. Enak banget ya, lembut banget. Jadi cocok banget buat digadoin, guys. Gak usah pakai nasi ya, enak banget. Oke, gue mau lanjut. Gue pesen banyak banget. Nah, dari tadi nih dong, tahu dong. Yang gue ngantrinya penuh perjuangan, guys. Nah, lo tahu dong apa ini? Anaknya kepiting ya. Ini gue kerja keras, ngantrinya lama banget, yang ngotak ya. Ya, mau gimana lagi nasib ya. Gue pengen cobain. Ini pertama kali guys, gue makan anaknya kepiting. Yuk makan guys. Enak banget ya. Garing, wangi, gurih guys. Oh gila, gak heran ya, ngantri lama banget, ngantri setengah jam gua ngantri tadi, gila. Ini pakai bumbu ajaib ya, bikin gurih ya, ini enaknya pakai sambal nih. Enak banget. Maaf ya, teksturnya lucu banget ya, garing-garing gitu, gurih. Tapi gak terlalu bau amis ya, enak banget. Nah, Bol, apalagi nih Bol? Gila enak banget ya. Sepanjang jalan ini makanan gue suka ya. Gila gue nggak bisa berhenti, gue mau jajan mulu ya. Parah deh. Untuk orang yang belum kesini datang langsung ya, rame banget. Lu mau cari apa ada dong? Nah ini, tahu dong apa nih? Ini cumi bakar ya. Gue cobain ya. Wah, aduh, gila, wangi banget. Oh, yeah. Gua pikir bakal awet ya, empuk banget, enak banget. Wah gila, bumbunya nyerap banget ya. Rasanya manis, manis gurih. Ini kalau pakai sambal enak loh ya. Ini bahaya guys. Gua kalau kesini tiap hari bisa bencos ya, boncos ya. Jajan mulu. Oke. Okay. Nah, gua mau cobain. Ada sate ayam umurnya lebih dari setengah abad guys, lama banget ya. Sana sate ajaib ya, ini gua mau cobain, rame banget ya, satu hari bisa habisin berapa ribu tusuk loh, gila. Yuk makan guys, ini sate legend ya. Wah, wangi banget bumbu kacangnya. Gua percaya ya, satu hari bisa habisin ribuan tusuk guys, enak banget juga, wangi, lembut, kacangnya nendang banget. Wah. Gua suka banget bumbu kacangnya ya, jadi walaupun dia halus banget tapi kacangnya berasa banget. Nah, gua salah satu suka banget guys, kopi Belitung ya, kopi susu. Jadi makan banyak, hitungnya ini enak banget.
paling cocok ya. Bahaya nih, untung rumah gua jauh dari sini ya. Kalau dekat bisa tiap hari gua kesini. Untuk lo orang belum pas kalau lu nggak cobain ini guys. Ini adalah telur gulung agent ya. Wangi banget. Tadi katanya satu malam dia bisa habis 2 peti ya. Gila. 2 peti telur. Lu mau cobain. Wangi. Gurih banget ya. Ini enak banget. Gila. Kayaknya nggak perlu pakai nasi, udah enak banget, parah nih. Ini telur bola ajaib ya. Bentuknya bulat, dalamnya rame banget. Gue pengen cobain. Tuh. Tapi takoyakinya nggak biasa ya, Bu? Iya, bentuknya kayak bola guys, gede banget ya. Gue mau cobain. Tuh. Wah, gila, rempah-rempahnya banyak. Oh, oke. Wah, gila, bola ajaib. Ini bentuknya bulat gini ya. Masih panas nih. Ini apanya ya? Gua mau coba ini. Ini kayak plastik-plastik gitu tuh. Kayak cumi gitu ya. Yuk makan guys. Juicy dia ya. Juicy tipis. Kawan. Wah. Ya. Kita bongkar bolanya ya. Tuh, wow. Dalamnya lihat. Wow. Rame banget ya. Oh, masih panas banget nih. Gila, ini nggak ngotak ya. Gue ngantri hampir 40 menit dong ya, untuk dapetin bola ajaib ya. Gue mau cobain. Enak banget. Dia gurih asin ya, enak. Terus yang gua suka, dalamnya tuh lembut banget. Rame banget, gila. Yuk makan guys. Judulnya harinya lupa diri ya. Gua udah makan yang berbau-bau amis ya. Sekarang waktunya makan yang manis-manis. Tahu dong ya. Nah ini dessertnya unik banget guys, bentuknya bulat-bulat gitu ya. Ini gue ngantri juga lama banget tuh. Wah, wow, lembut banget. Wah, wow, ini manis-manis ya. Yuk makan guys. Assalamualaikum. Enak banget. Lembut, wangi ya, manis banget. Wah gila. Gue satu bulan di sini bisa gendut guys. Manis banget ya, manis terus teksturnya gue suka banget, lembut banget. Jadi pas lo masuk ke lidah tuh langsung hancur ya. Yuk makan ya. Gue masih punya satu senjata rahasia lagi ya. Tahu dong. Nah ini tadi dia ada dua rasa ya. Nah ini ijonya tadi dia bilang dari daun apa? Daun suji ya. Gue mau cobain ya, ini ada dua rasa guys. Pakai durian ada dua macam tadi dia ya. Gua mau cobain yang duriannya dulu. Kita siram gini. Oh ya. Oh ya. Ajar kan. Wangi daun sujinya gua suka banget ya, harum gitu. Paling cocok banget emang dia dicampur sama kuah duriannya ya. Wangi, manis. Waduh. Ya. Bau durian tenang banget. Oh gila ya. Jangan ngeces kamu ya. Iya. Oke, gue masih mau lanjut makan. Tim gue udah kelaparan ya. Oke, ikutin gue terus. Guys, gue udah keluar makan hari ini, kenyang banget. Rasanya nggak cukup cuma semalam guys. Besok-besok gue mau balik lagi ya. Asik. Oke, guys. Oke, gue udah kelar hari ini. Gue udah kelar hari ini, terus ikutin gue Ken Food Hunter karena gue akan terus hunting makanan-makanan enak Indonesia pastinya. Guys, untuk lo orang yang punya tempat hunting enak gimana, jangan lupa komen ya.
alamat lengkapnya kalau bisa. Seperti biasa, supaya lu gak ketinggalan video terbaru dari gua, terus aktifin lonceng notifikasinya, like, komen, dan subscribe. Oke guys, thank you guys. Bisa ngapa nih kok? Pisang keju tanduk. Kok? Kok gue suka makan pisang ya? Pisang mau makan pisang. Iya, tadi Tangerang pasar lama guys. Hari ini, malam ini gue mau ajak lo hunting jajanan.